kami berada di Stadion Gelora Mandiri. Melihat teman-teman dari pemerintah kota Madya Parepare sangat luar biasa, mereka mempersiapkan dan melakukan pembenahan fasilitas yang ada di Stadion Gelora Mandiri ini. Kami salut pada Bapak Wali Kota Madya Parepare, Bapak Topan Pawe, yang sangat luar biasa perhatiannya terhadap perkembangan sepak bola di Sulawesi Selatan. Stadion Gelora Mandiri ini bisa menjadi home base PSM Makassar dalam kompetisi Liga 1 tahun 2020.